Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi Director Realtors Property Sendirian Berhad. Adakah saya kat landed ke atau hari ini saya kat kondo? So actually saya sekarang berada di Surya Residence Condominium ni di Bukit Jelutong. Tengok tanah ni, rumah ini memang unik lah, unik ni sebab dia memang kat ground floor. Level 1 dan dia memang ada garden sendiri. Keluasan unit ini ialah 1639 kaki persegi dan dalam utility area dia ialah 1000 kaki persegi. Keseluruhan 600 lebih ialah apa ni? Tanah ni. So, anda duduk ke kondo tetapi landed kondo. Bagaimana orientasi rumah ni? Jom ikut saya, saya akan tunjukkan anda keistimewaan unit ini. Ya? Jom. Let's go in. Ini keseluruhan luang tetamu. Anda boleh tengok dia. Luang tetamu dia sangat-sangat luas. Inilah pintu keluar atau masuk daripada koridor. Ya. Ini luang makan dia. Setiap sudut room unit ni dah fully renovated tau. ID design dah cantik. Anda nak nampak dia kuning je. Okay. Sudut ini cantik sikit. Ya? Yeah? Alright. Ini dapur dia. Okay. Pintu ini ada satu pintu lagi. Dia boleh keluar. Nanti saya tunjukkan ya. Dia memang ada garden sendiri. Jaranglah kondo ada garden kan? Jadi unit ini memang istimewa. Siling dia cantik lagi. Okey. Lantai dia dah siap. Cantik lantai dia. Okey, rumah unit ni rumah pula. Unit ini dia memang ada 3 bilik ya. So koridor ini kita masuk nanti ada satu bathroom kat depan dan dia memang master bedroom kat sini. Sana ada satu bilik lagi ya. Okey, jom kita masuk. Sekarang kita masuk ya. Ini master bedroom. Master bedroom dia amat luas ya. Ini bathroom dia memang attached bathroom lah. Okey. Tengok dia punya keluasan bilik ni. Dah siap dengan aircon, built-in, semua sudah siap. Tengok view dia. Dahsyatnya cantik. Banyak-banyak luas ni. Okay. Tengok. Boleh overseeing garden dia. Okay. Cantik unit ni. Owner dah siap kabinet. Memang jual berbaloi-baloi ya rumah ni. Okay, ini master bedroom. Biar saya tunjukkan bilik lain. Next to it, dia memang ada 2 bilik kecil lagi lah. Ya, ini bilik kecil. Boleh letak double bed lah. Dah siap fan, aircon. Okay. Bilik yang tengah-tengah ni amat besar juga tau. Tapi dia tak ada toilet. Toilet kat luar lah. Boleh letak 2 katil lagi. Tengok. Ya. Pun siap dengan fan. Aircon dah siap. Bilik ni ada view eh. Nampak dia boleh tengok side garden dia. Alright. Boleh tengok side garden. So actually setiap bilik dia ada tingkap
Jadi bukan gelap-gelap tu. Kita keluar balik. Okey, ini keseluruhan ruang tetamu, ruang makan, unit ni, ya. Sekarang saya tunjuk garden dia. Oh, dahsyat. Ah, inilah area yang tadi saya keluar daripada sana. Actually dia sangat besar tau. Biar saya tunjukkan ya. Ha, tengok. Ini ialah tingkap yang tadi daripada bilik, ya. Dan dia memang ada satu koridor lagi sini. Ini pergi mana? Jom. Unit ni sangat besar. Ha, ini area yang keluar daripada dapur tadi. Ini dapur tu pintu. Dia keluar macam ni. Memang ada satu garden besar ni. Ha. Oh, menghadap view tu cantik. Biar saya tunjuk ya. Ini open view. Oh, kita suka view macam ni, open. Sangat-sangat besar area ni. Kali lagi saya tunjuk view depan ruang tetamu ya. Masuk sekarang. Ini view dia. Okey kawan-kawan, kita dah siap kunjungan hari ini. So, sebagai rumusan, unit kondo ini berada di Surya Residence. Dia memang corner dan total square feet dia ialah 1,639 kaki persegi dan utility area dia, interior dia ialah 1,000 kaki persegi. Yang lain punya area ialah semua tanah-tanah dia. Dia macam duduk kat landed tau, tapi dia memang kondo. Inilah konsep kita nak semasa kita dari landed kita nak pindah ke kondo, tetapi kita nak sesuaikan sendiri lifestyle bagi kondo. Jadi unit ini sesuai untuk anda. Kunjungi sekali lagi unit ini kalau video ini sesuai untuk anda dan keluarga anda. Tolong hubungi saya, Winnie, 017-298-1800. Saya akan uruskan kunjungi fizikal rumah unit ini untuk anda. Klikkan IP YouTube channel sekarang. Klik loceng itu untuk notification. Saya akan notifikasi anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi ya. Kau ayah. Bye.